Oke teman-teman, balik lagi di channel Rajakan. WhatsApp bro. Dan kali ini kita nggak off-road sih. Sumpah lo, jadi panas tadi. Sebenarnya sebelum jalan tuh adem bener cuacanya, dari pagi sampai siang itu cuacanya adem. Gue udah nyiapin, wah gila udaranya enak banget, nggak panah. Ini udah nggak ngerti lagi ya. Jadi udaranya enak banget, jadi hari ini nggak panas, nggak dingin, nggak hujan, nggak terik, mendung-mendung manja gitu. Yap. Jadi di video kali ini, ya sebenarnya gue udah pernah nih, sebenarnya gue udah pernah membicarakan tentang ini gitu. Jadi gue ada ide gimana sih caranya memajukan ini. Kok udah ada gini-ginian ya? Terakhir gue kesini nggak ada loh. Gue ada ide nih ya, untuk memajukan. Gue ada ide untuk memajukan channel motovlog kita gitu. Nah, temen-temen, kalau mau, gue punya beberapa tips sih buat temen-temen yang mau memajukan channel YouTube-nya gitu. Ada beberapa tips. Yang pertama, temen-temen harus bikin konten yang berkualitas. Klise banget gak sih? Bikin konten yang berkualitas, klise banget. Silo amat ini bos. Teman-teman harus bikin konten yang berkualitas. Maksudnya tuh gak yang cuman jalan terus. Teman-teman bikin video kayak gini. What I want to say is, through growing up, what I've discovered is that this world is... Kayak gitu kan? Gak. Maksudnya apa ya? Maksud lo tuh apa begitu cu? Gak ada intinya gitu, cuman jalan terus kasih lagu. Mending ada tulisan ini kayak TikTok ya. Mending ada kayak tulisan-tulisan apa gitu, tulisan apa ini cuman gitu doang. Dan itu video 10 menit gitu, gue pernah lihat video kayak gitu ya. Buat teman-teman yang pernah ngerasa di situ, merasa kayak gitu, acungin tangan. Acungin tangan yang pernah ngerasa begitu. Jadi bukannya gue ngelarang, bukannya apa ya, bukannya sok tahu atau gimana, cuman gue sebagai penonton pun kalau nemu video kayak gitu kayak apa sih ini orang ngapain gitu, nggak ngerti gue. Yep. Udah lama gue nggak keluar naik motor ini. Nekem aja nih sampai berdebu. Motornya masih bersih sih, cuman berdebu banget, buset. Nah, itu yang kedua, temen-temen harus rajin gitu, paling nggak seminggu sekali nih. Kalau gua udah nggak seminggu sekali lagi, seminggu udah 2-3 kali gua, karena algoritma YouTube tuh kayak gitu. Semakin temen-temen rajin ya, YouTube tuh makin mikir kalau temen-temen itu orang yang menghasilkan buat YouTube gitu. Maksudnya menghasilkan gimana, orang jadi kalau kalian banyak video, banyak iklan, banyak duit yang masuk ke YouTube kayak gitu. Dan suaranya hilang. Ternyata videonya crash. Oke, jadi mungkin kita akan pindah ke studio dan kita setup dulu. Yuk. Ya teman-teman, sorry banget tadi videonya nge-crash ternyata ya. Jadi kita lanjutin di studio aja. Mumpung di studio, gua bawa catatan biar nggak ada yang lupa. Oke. Menyambung pembicaraan yang tadi, jadi kenapa YouTube menganggap teman-teman itu orang yang menghasilkan buat YouTube? Karena semakin banyak video teman-teman, semakin banyak juga penghasilan YouTube. Jadi channel teman-teman itu bisa diprioritasin gitu. Bisa diprioritasin sama YouTube.
Gue di sini sebenarnya mau ngajak teman-teman buat bikin grup. Jadi kita semua motovlogger bisa kumpul di dalam suatu wadah untuk saling tukar pikiran gitu loh. Nah, untungnya apa sih buat gabung di grup kita? Untungnya itu kita jadi punya komunitas. Selain untuk tukar pikiran, kita juga punya tempat untuk tanya jawab gitu. Nah, tanya jawabnya apa sih? Jadi kita bisa tanya jawab seputar bikin video. Kayak video editor apa sih yang bagus gitu, yang enteng buat PC yang kentang, atau mungkin edit video dari handphone gitu, bikin video dari handphone. Kamera apa yang bagus untuk mulai motovlog, kamera yang murah tapi masih bagus, bisa 4K, yang bisa slow motion, segala macam. Atau bisa juga mungkin tanya jawab seputar motor gitu kali, bisa aja yang misalkan motornya sama-sama motor tua gitu, terus ada trouble di jalan, kalian bisa tanya-tanya di situ juga gitu. Nah, buat yang baru mau bikin motovlogger tapi mau gabung, boleh juga gitu. Jadi teman-teman juga bisa belajar sama yang udah mulai, bisa nanya-nanya tentang kamera, tentang gear, tentang apa aja, mounting GoPro kayak gimana, kayak gitu ya. Ya, jadi bisa belajar sama yang udah duluan. Terus juga yang buat yang suka sama nonton motovlogger. Yang suka nonton motovlog bisa masuk juga gitu kan. Jadi bisa tahu duluan kreator mau bikin apa. Bisa juga dapat referensi tontonan juga. Jadi nggak cuma dia-dia doang, nggak cuma channel itu doang yang kalian tonton, tapi kalian bisa dapat referensi tontonan juga gitu, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa collab nih. Teman-teman bisa juga collab bareng atau dapat pinjaman motor ya kan. Nah, bisa aja teman juga dapat pinjaman motor gitu, kayak gua kan, gua juga sering yang namanya review motor ya. Review motor bebek apa motor tua kayak gitu kan. Kali aja teman-teman ada yang motornya mau nampang di channel gue gitu. Nah, teman-teman juga bisa banget yang namanya riding bareng, San Mori, atau mungkin bisa juga touring ya. Bisa juga touring gitu. Lumayan banget kan kalau misalkan bisa gabung gitu. Nah, kenapa sih gue milih Telegram? Pasti bakalan ada yang nanya begini, wah bang, kalau Telegram, kenapa nggak WhatsApp aja? Nah, kenapa gue milih di Telegram? Karena di Telegram itu muat lebih banyak. Selain muat lebih banyak, nomor kalian juga bakalan lebih terjamin ya. Terjamin? Nomor kalian juga bakalan terjamin ya, karena di Telegram itu nomor nggak ke-expose gitu. Karena nomor juga kan privasi ya, jadi jangan sampai kesebar kemana-mana gitu, ya gak? Ah bang, nggak punya Telegram, punyanya WhatsApp doang, gimana dong? Ya download, Telegram juga nggak gede-gede amat kali. Pokoknya teman-teman yang mau gabung bisa banget gabung, bisa klik aja linknya di bawah buat gabung grup Telegram kayak gitu. Atau DM gua aja nih di Albrebet nih kalau nggak ngerti ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari video ini. Langsung aja join ke grup Telegram dan kita build channel kita bareng-bareng. Oke, makasih yang udah menonton. Jangan lupa di-subscribe. And Rajakong Chaps. Bye-bye.